Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Umno. Video kali ini Umno akan mengasih tutorial ya, tutorial cara pasang tune control, true control pada TPA 3110 ya, dengan modul Bluetooth ya. Ada TPA, ada tune control ya, tune control aktif ya, ini aktif pakai supply ya, ini ada modul Bluetooth. Dan pemasangannya biar nggak noise seperti ini cuy, simak aja ya videonya, jangan di skip-skip ya, biar tahu, biar paham ya. Nah, ini untuk TPA ini cukup murah ya, ini 20.000-an dan ini 25.000-an dan ini sekitar 25.000-an ya, 20.000-an, jadi di total 60.000 ya ini ya. Kita pasang modul Bluetooth-nya aja dulu ya. Modul Bluetooth kita pasang ke in ya, in tune control ya. Nah, ini ada tulisannya in ya. Yo, in kita pasang ke Bluetooth ya. Usahakan semepet mungkin ya, semepet, sedempet mungkin ya, untuk menghindari noise ya. Kebanyakan modul Bluetooth kan, noise ya, noise itu karena pemasangannya kabelnya terlalu panjang cuy, terlalu panjang atau terlalu semrawut ya. Jadi usahakan sedekat mungkin, senempel mungkin. Nah, ini usahakan di sini aja ini, biar nempel kayak gini. Nah, ini coba pasang dulu ya. Nah, ini ground ya, ground sambung ke sini ya. Nah, ini tinggal dipotong. Nah, itu kan rapi kan. Nah, sekarang tinggal LR-nya ya, LR-nya itu kan belum ya, tinggal disambung. Nah, seperti ini ya, udah tersambung ya itu ya. Sekarang tinggal supply-nya ya. Supply-nya ini ada IC 7805 ini ya. 7805 ini in, ini out ya, ini out. Out dipasang di plus ya, di plus. Jadi biar satu supply pakai IC 7805. Ini in 7805. Ini buat supply ya, 7805 itu ke plus ya. Ini kan ada 12 volt ini ya. Gabungin aja ke sini. Nah, biar satu supply. Nah, ini udah ke plus ya, ini untuk sambungan Bluetooth udah selesai ya, seperti ini ya, udah selesai seperti ini kesini nih. Nah, cukup jelas kan, cukup paham. Sekarang tinggal ininya ya, input dari si tune control juga sama ya, pemasangannya harus semepet mungkin. Ini kalau pakai kabel juga nggak apa-apa, tapi kabel yang bagus ya, kabel yang bagus, yang apa itu, yang isi tiga ya, yang crownnya itu tebel itu. Karena ini Umno cuman buat tutorial ya, yang mepet aja ya, yang mepet seperti ini ya, kayak ini Bluetooth, kayak pemasangan Bluetooth. Tapi kan kalau di dalam box kan mungkin ini posisinya di sini ya, jadi pakai kabel aja,
pakai kabel atau cari posisi yang pas ya, yang enak buat ditaruh di box ya. Mungkin seperti ini bisa. Di sini bisa ya, pakai kabel ya, pakai kabel yang bagus ya. Biar enggak noise. Oke, seperti ini ya. Ini input dan output tone control ya, disambung ke Bluetooth TPA. Nah, ini input Bluetooth ya, seperti ini. Tinggal kita sambung ininya ya, apa supply ini. Seperti itu ya. Jadi urutannya segini. Ini amplifier masuk ke tone control ya, untuk output ya, output tone control. Nah, ini supply-nya ke sini. Ini supply VCC ya, supply ke tone control. Tone control ke 7805 ke Bluetooth. Oke, ini pasang supply ya, supply digabung ke sini ya. Ini plus, ini min. Oke, ini jadi udah tersambung semua ya. Ini untuk supply, ini plus ke sini ya, plus ke sini ke tone control, terus ke modul Bluetooth ya. Modul Bluetooth in masuk ke tone control out ke in ke amplifier ya. Ini speaker. Nah, kita coba ya. Bluetooth-nya nggak nyala. Ternyata ini Bluetooth-nya bermasalah, coy. Coba ganti ini ya. Ini sama aja Bluetooth-nya. Oke, ini ya. Ini Bluetooth-nya udah diganti ya. Ini apa jalur plus-nya ini kelupas ya. Itu kan nyala kan tuh Bluetooth-nya. Oke, sekarang kita tes ya, tes noise-nya ya. Noise-nya ini enggak ada noise sama sekali, cuy. Bersih. Nih, volume udah mentok. Semua bass treble udah mentok ya. Nih ya, ini hidup ya. Ya, nggak ada noise ya, nggak ada noise sama sekali. Mantap. Nah, sekarang kita tes suaranya. Ini jangan gede-gede, udah malam. Tuh.
Oh ya, mantap ya. Ini enggak ada noise sama sekali. Jadi pemasangannya seperti itu ya, cuy. Sangat mepet, sangat mepet, sangat dempet ya. Dan ini satu supply ya. Jadi lebih simpel, tidak noise ya. Oke, gitu aja ya video dari Uno ya. Oke, mantap-mantap.